Usai vakum selama 3 tahun akibat pandemi, Jambore PKK Kabupaten Bintan kembali digelar. Berlokasi di Agro Beach Resort, 10 kecamatan yang ada di Bintan mengirimkan masing-masing 20 kader terbaik. Dalam kesempatan ini pula, seluruh kader akhirnya bisa kembali menjalin silaturahmi dan bersinergi bersama. Setelah ini juga siap-siap. Untuk acara pada hari ini, mari bersama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Indra Gunawan, disilakan. Pernah pilih-pilih kasih, penyayangmu sungguh tidak terbilang. Pada hari ini ya Allah, dan berkumpul di ruangan ballroom Hotel Agro dalam rangka berkahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, eratkanlah rasa persatuan dan satu di antara kami. Dijawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang sekalian ya Allah. Lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang saya karena adanya COVID hampir 3 tahun ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kader PKK Kabupaten Bintan dengan masa pengabdian terbaik. Baik, Sabi Muhammad Anilusi untuk dapat memberikan Jambore PKK tahun 2023 digelar dengan mengusung tema Wujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera Menuju Bintan Bangkit Yang Berkualitas. Tema ini secara langsung mendukung berbagai program andalan Bintan menuju kebangkitan. Ketua TP PKK Bintan Hafiza Rahmadani mengungkapkan kebanggaan terhadap kader-kader PKK yang dinilainya selama ini sangat berkontribusi besar, khususnya dalam andil edukasi stunting kepada masyarakat. Kenyataan ini membuat Hafiza optimis eksistensi PKK sebagai mitra pemerintah daerah bukanlah slogan belaka. Hafiza mengungkapkan tujuan kegiatan ini untuk memperkuat silaturahmi. Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan terima kasih untuk para kader yang senantiasa memahami dan menerapkan 10 program pokok PKK. Pada hari ini, kita berkumpul kembali seluruh perwakilan tim penggerak PKK, mulai dari tingkat desa, lurah, kecamatan, dan tingkat kabupaten, pesertanya mencapai 350 orang. Terdiri dari tim penggerak PKK Kabupaten Bintan, yaitu 40 orang. Dan tujuan Jambore ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan pengurus tim penggerak PKK se-Kabupaten Bintan. Yang kedua, meningkatkan wawasan peserta, memberi penghargaan kepada para kader, guna memotivasi untuk terus meningkatkan prestasinya dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera. Sesuai dengan tujuan gerakan PKK yaitu meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan Jambore kali ini menghadirkan berbagai perlombaan yang menguji ketangkasan, kreativitas hingga khazanah pengetahuan para kader PKK. Sederet lomba yang dimulai sejak pagi hari terus berlanjut hingga malam hari yang diselingi sebagai kegiatan puncak. Dari keseluruhan kegiatan, PKK Kecamatan Tuapaya akhirnya dinyatakan sebagai juara umum sebab mendominasi hampir di semua kategori lomba. Melalui jambore ini pula diharapkan seluruh kader PKK dapat menjalin hubungan kuat sehingga berada dalam satu pijakan yang sama mewujudkan 10 program pokok PKK.
Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.